Oke, baiklah kita mulai aja perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan pertemuan yang kedua, yaitu pada mata kuliah IT, privasi, security, dan risk management. Oke, baiklah kita mulai saja ya. Ibu akan share screen untuk materinya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya? Oke, baik. Iya, Bu. Jadi pada mata kuliah IT, privasi, security, dan risk management. Adapun pada materi ini yaitu tentang perlindungan privasi. Isi dari materi tersebut di sini adalah melacak perubahan dalam konsep privasi, menjelaskan tren internasional dalam perlindungan privasi, dan kemudian memberikan contoh dan gambaran umum mengenai penilaian dampak dari privasi. Adapun capaian menjelaskan tentang privasi, kemudian menjelaskan tentang tren dalam kebijakan privasi, dan selanjutnya menjelaskan penilaian dari dampak privasi. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu agar mahasiswa dapat memahami perlindungan privasi, di mana meliputi melacak perubahan dalam konsep privasi, menjelaskan tren internasional dalam perlindungan privasi, dan memberikan contoh dan gambaran umum mengenai penilaian dampak privasi. Oke, langsung aja kita mulai dari awal, yaitu konsep privasi. Nah, pada konsep privasi ini, informasi pribadi adalah informasi apapun yang berkaitan dengan individu yang dapat dikenali atau orang yang dapat diidentifikasi atau teridentifikasi. Informasi pribadi ini mencakup berbagai informasi seperti nama individu, nomor telepon, alamat, kemudian alamat surel, yaitu sama aja email ya, kemudian nomor lisensi mobil, karakter fisik. Nah, karakter fisik ini dilihat dari dimensi wajah, kemudian dari sidik jari, tulisan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada nomor kartu kredit, serta hubungan keluarga. Nah, itu yang disebut dengan hal informasi pribadi ya. Kemudian, akses pengumpulan analisis hingga penggunaan informasi pribadi seseorang yang tidak semestinya dapat mempengaruhi perilaku orang lain terhadap individu tersebut. Dan pada akhirnya berdampak negatif pada status sosial, kekayaan, dan keamanan, ya. Nah, itu kalau misalnya informasi pribadi itu tidak digunakan pada semestinya, ya. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dunia maya, mungkin kalian sudah tahu ya, kondisi sekarang lagi viral tentang penganiayaan oleh anak dari Dirjen Pajak, ya. Nah, itulah mungkin hal-hal pribadi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga akhirnya akan berdampak negatif pada status sosial dan bahkan semuanya. Oleh karena itu, informasi pribadi itu harus dilindungi dari akses pengumpulan, penyimpanan, analisis, serta penggunaan yang tidak sah. Dalam pengertian ini,
informasi pribadi merupakan subjek perlindungan. Ibaratnya hal utama atau hal pokok yang harus dilindungi yang berhubungan dengan diri kita, pribadi kita ya. Nah, di sini ada konsep perlindungan privasi data. Jadi, privasi data pribadi sebagai prinsip dasar privasi seseorang. Privasi data pribadi ini sebagai hak konstitusional setiap warga negara, sehingga pengaturannya merupakan bentuk penghargaan dan perlindungan atas hak tersebut. Saat subjek perlindungan merupakan hak atas informasi pribadi daripada informasi pribadi itu sendiri. Ini yang disebut dengan konsep privasi. Di sini akan terdapat lima hal untuk menjelaskan hak atas privasi. Nah, sebelumnya dijelaskan, apa sih yang dimaksud dengan hak privasi? Hak privasi ini adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak ke pihak lain, ya. Maksudnya, apakah data kita secara pribadi akan diberitahu ke orang lain atau tidak, ya. Seperti itu. Yang pertama yaitu hak atas agar terbebas dari akses yang tidak diinginkan. Nah, misalnya di sini akses fisik ya. Kalau akses fisik itu berarti secara tertulis ya. Dan kemudian juga ada akses melalui layanan pesan singkat ya. Misalnya melalui WA atau website ya, email gitu. Nah, kemudian yang kedua ada hak untuk tidak mengizinkan informasi pribadi digunakan dengan cara yang tidak dikehendaki. Nah, di sini misalnya penjualan informasi ya. Jadi data pribadi kita itu dibisniskan gitu ya. Maksudnya informasi itu diperjualbelikan sehingga serta pembocoran atau pencocokan informasi ya sehingga terjadi pembocoran informasi tentang hak pribadi. Kemudian yang ketiga, hak untuk tidak mengizinkan informasi pribadi dikumpulkan oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan. Misalnya melalui penggunaan CCTV dan cookies ya. Dimana kita tahu ya, CCTV adalah video yang langsung dikoneksikan melalui jaringan internet. Dan kemudian cookies itu adalah kumpulan informasi yang berisi rekam jejak atau aktivitas ketika menelusuri sebuah website ya. Nah, jadi bisa kita menelusuri informasi pribadi seseorang melalui hal tersebut ya. Ibu, Oleh maaf. nggak kelihatan? Iya, Bu, slide-nya belum keganti, Bu. Okay, sorry. Dia nggak bisa tampil. Jadi nggak ditampilkan nggak apa-apa ya. Ini nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak? Masih ya? Iya, Bu, belum. Oke. Nah, berarti dia kalau ditampilkan nggak itu. Nah, udah Bu, bisa Bu. Ya, kelihatan. Oke, seperti ini nggak apa-apa ya. Dia kalau di F5 di run, nggak kelihatan. Kelihatan kan seperti ini? Kelihatan Bu. Oke, baik. Nah, kita tadi kita ulangin ya, yang ketiga yaitu hak untuk tidak mengizinkan informasi pribadi dikumpulkan oleh orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan. Nah, misalnya melalui penggunaan CCTV dan cookies ya. Ibaratnya kamera yang terhubung dengan jaringan internet ya, CCTV. Kemudian cookies ini adalah kita bisa melihat rekam jejak atau aktivitas pribadi orang tersebut melalui website ya, sebuah website. Jadi kalian harus berhati-hati ya dalam beraktivitas atau data-data pribadi supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain.
Dan tapi pada zaman sekarang ini orang bisa melihat kondisi orang ya, karena di mana-mana ya udah pada umum. Ketika orang itu akan kemana, mau kemana, kemudian misalnya jalan-jalan atau traveling ke rumah makan atau apa, kan biasanya itu selalu diupload ya, buat status atau apa ya, disitulah orang lain tuh bisa melihat bagaimana sih kondisi orang itu tersebut. Nah, dari hal-hal tersebutlah sehingga hal-hal yang pribadi punya orang tersebut bisa diketahui oleh orang lain ya. Kemudian selanjutnya yaitu hak untuk menyampaikan informasi pribadi secara akurat dan benar ya. Jadi informasi tersebut akan tersampaikan secara akurat dan benar oleh pihak pemilik informasi tersebut. Kemudian, hak untuk mendapatkan imbalan atas nilai informasinya sendiri, ya. Oke, selanjutnya, perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, di mana teknologi menawarkan banyak fasilitas, terutama berkontribusi terhadap kecepatan konektivitas internet. Secara bersamaan, kemajuan teknologi menimbulkan pertanyaan tentang hak individu untuk mempertahankan kerahasiaannya untuk beberapa informasi. Dan penyebaran informasi yang mudah dan cepat melalui teknologi penciptaan ancaman ancaman terhadap privasi dengan memberikan peluang besar bagi pihak yang memiliki akses ke informasi pribadi tersebut, ya. Jadi ada hal atau ancaman bagi seseorang yang memiliki atau mengetahui akses pribadi seseorang dan kemudian dia menyebarkan atau mempublikasi hal pribadi tersebut, ya. Nah, kemudian sebagai suatu bentuk inovasi, pembagian dan penganalisaan data di mana hal tersebut tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Sehingga hak privasi telah berkembang untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi. Ya. Karena semakin berkembangnya teknologi dan sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang ibaratnya bisa menyebar luaskan tentang data pribadi seseorang ya yang secara tidak sengaja dan orang itu mungkin tidak mengetahui bahwa ada sistem yang bisa, maka di sini dirumuskan adanya hak untuk melindungi data pribadi. Nah, kemudian konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung di dalam masyarakat, kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi di antara mereka, serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Nah, hukum perlindungan data secara umum juga mencakup langkah-langkah pengamanan perlindungan dari keamanan data pribadi dan memperoleh penggunaannya oleh orang lain sepanjang sesuai dengan syarat yang ditentukan. Ini bisa dilihat pada website ya www.privasiinternasional.org yang diakses pada tanggal 15 Oktober 2013. Nah, kemudian konsep hak privasi menjadi populer pada tahun 1890. Konsep hak privasi ya pada tahun 1890 ketika Samuel Warren dan Louis Brandeis menulis isi berjudul The Right to Wreck Declaration yang baru saja diadopsi oleh negara-negara ASEAN yang juga secara jelas mengakui hak atas data privasi pasal 21 ya, di mana setidaknya sudah lebih dari 75 negara telah banyak negara yang undang-undangnya mengatur perlindungan tentang data privasi ya. Di sini dijelaskan oleh Graham
Greenleaf pada tahun 2011 ya. Ini adalah data di tahun 2011. Kemudian, beberapa negara memiliki hukum khusus yang melindungi privasi dan data pribadi bagi warga negaranya. Hal ini terutama telah terwujud di negara-negara Eropa, kemudian dan Amerika Serikat, di mana terdapat hukum yang khusus melindungi privasi dan data pribadi. Ya. Jadi di negara tersebut ya, adanya perlindungan privasi tentang data pribadi, tetapi dia memiliki hukum yang khusus melindungi privasi dan data pribadi. Namun demikian, konsep privasi terdapat di Eropa dan Amerika Serikat memiliki perbedaan karakteristik. Ya. Nah, Amerika Serikat tidak memiliki regulasi atau aturan tunggal untuk melindungi privasi dan data yang dapat diterapkan secara khusus, ya. Mungkin berdasarkan kejadian atau fakta yang ada di lapangan, ya. Nah, kemudian, sementara itu, konsep dasar perlindungan data pribadi pertama kali muncul, kalau tadi hak data pribadi, ya, hak pribadi, kalau ini adalah perlindungan data pribadi, ya. Jadi beda. Pertama kali muncul pada tahun 1960, kemudian selanjutnya dikembangkan lagi pada tahun 1970. Nah, Jerman adalah negara pertama yang memberlakukan peraturan tentang perlindungan data yang kemudian diikuti oleh hukum nasional Swedia pada tahun 1973. Dan kemudian Amerika Serikat pada tahun 1974 ya, dan Perancis pada tahun 1978 ya. Nah, di mana di sini konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Seperti aturan memberikan perlindungan untuk data pribadi. Perlindungan data pada dasarnya ini berhubungan secara khusus dengan privasi dan gagasan itu sendiri dapat diterapkan sebagai kategori yang lebih luas dari privasi. Ya. Jadi konsep tentang perlindungan data pribadi itu sudah berkembang dari tahun 1960 ya ke beberapa negara dan kemudian Amerika Serikat juga mengikuti tentang perlindungan data pribadi tersebut pada tahun 1974. Nah, kemudian di sini ada berbagai tren dalam kebijakan privasi ya. Nah, di sini ada pedoman OECD atau The Organization for Economic Cooperation and Development tentang perlindungan data privasi pada tahun 1980. Di mana OECD ini adalah organisasi internasional yang berupaya untuk membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, kesempatan, dan kesejahteraan bagi semua pihak. Jadi OECD ini adalah organisasi internasional. Nah, kemudian OECD ini mengadopsi pedoman terkait perlindungan privasi dan arus lintas batas data pribadi yang juga dikenal sebagai praktek informasi yang adil atau Fair Information Practice. Kemudian OECD pada tahun 2002, privasi online, pedoman OECD terkait praktik dan kebijaksanaan diumumkan. Pedoman ini berlaku untuk data pribadi, baik di sektor publik atau swasta, yang dapat membahayakan privasi dan kebebasan individu karena cari informasi tersebut diproses atau karena sifat ataupun konteks penggunaannya.
Ya. Nah, kemudian di sini ada prinsip dari OECD atau The Organization of Economic Cooperation and Development. Dalam pedoman tersebut menjelaskan hak dan kewajiban individu dalam konteks pemrosesan data pribadi secara otomatis, serta hak dan kewajiban mereka yang terlibat dalam pemrosesan tersebut. Jadi pada prinsip OECD ini ada kewajiban individu ya dalam pemrosesan data pribadi itu harus orang tersebut yang terlibat di dalam pengisian data tersebut, data pribadi tersebut ya. Jadi tidak bisa diwakilkan oleh orang lain ya. Sehingga dengan hal tersebut memungkinkan keamanan dari data pribadi tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar yang dijelaskan dalam pedoman tersebut dapat diterapkan di tingkat nasional dan internasional. Ya. Itu adalah prinsip OECD dalam pengisian kewajiban setiap individu dalam pemrosesan data ya. Kemudian di sini ada 8 prinsip yang membentuk pedoman OECD tentang perlindungan privasi. Yang pertama adalah prinsip pembatasan atau pengumpulan data ya. Prinsip pembatasan pengumpulan data. Di mana harus terdapat batasan dalam pengumpulan data pribadi. Data tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil, tepat, serta dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data ya. Subjek data maksudnya perlindungan dari data pribadi orang tersebut ya. Jadi di sini ada namanya pembatasan data. Tidak semua data tersebut bisa dikumpulkan ya. Kalau satu orang saja datanya sudah berlembar-lembar, akan banyak sekali ya. Oleh sebab itu mungkin hal-hal yang pribadi dan privasi akan dikumpulkan. Yang kedua, prinsip kualitas data. Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya. Sejauh yang diperlukan tujuannya serta harus akurat, lengkap dan mutakhir atau up to date ya. Jadi data tersebut harus sesuai dengan kondisi apa tentang pribadi data pribadi orang tersebut ya. Dan data tersebut adalah data yang terbaru atau termutakhir ya. Bukan data lama yang kita kumpulkan sehingga ketika terjadi perubahan pada data baru belum adanya perubahan data sehingga tidak terupdate data tersebut. Nah, di sini yang disebut dengan kualitas data. Kemudian yang ketiga, prinsip spesifikasi tujuan. Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan paling tidak pada saat pengumpulan data. Untuk penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan atau hal lain yang tidak sesuai dengan tujuan, sebagaimana ketentuan di setiap alasan perubahan tujuan. Ya, jadi prinsip spesifikasi tujuan itu pengumpulan data itu berdasarkan kegunaannya untuk apa. Nah, misalnya kita lagi mengurus surat pembuatan untuk kartu KTP ya, tanda penduduk ya. Jadi data-data yang dibutuhkan oleh petugas KTP tersebut apa? Jadi ya data itu yang harus kita berikan. Tidak memberikan data-data yang lain ke petugas KTP tersebut. Nah, misalnya juga kita mau mengurus kartu pajak ya, misalnya pajak NPWP, kartu NPWP. Nah, kita juga harus data yang diminta oleh petugas pajak tersebut. Jadi kita tidak harus menceritakan semua data-data pribadi kita oleh petugas. Itu yang disebut dengan spesifikasi tujuan ya. Jadi berdasarkan tujuan itu datanya untuk apa. Nah, kemudian yang keempat, prinsip batasan penggunaan.
Data pribadi tidak boleh diperlihatkan, disediakan atau digunakan untuk selain yang ditentukan sesuai dengan prinsip spesifikasi tujuan, kecuali persetujuan subjek data atau oleh otoritas hukum, ya. Jadi di sini Ibu katakan hanya memberikan data pribadi yang dibutuhkan oleh tujuan apa kita gunakan data pribadi tersebut. Seperti tadi membuat KTP, maka data pribadi yang dibutuhkan oleh petugas administrasi KTP tersebut saja dan tidak memberikan data-data yang lain. Ya, jadi itu adalah batasan penggunaan. Kemudian yang kelima, yaitu prinsip jaminan keamanan. Data pribadi harus dilindungi oleh jaminan keamanan yang layak terhadap resiko seperti kehilangan atau akses tidak sah, perusakan, pemanfaatan, perubahan, atau pembukaan data. Ya. Jadi data-data tersebut itu memang sudah ada jaminan keamanannya ya. Jadi misalnya kita membuat data KTP, pegawai KTP tersebut tidak berhak untuk memberikan data pribadi KTP kita kepada orang lain ya. Jadi tidak bisa memberikan data kita kepada orang lain. Kecuali di situ yang ditakutkan data tersebut nanti akan adanya disalahgunakan, akan diubah-ubah oleh orang yang akan membuat kan kadang-kadang suka ada KTP ganda gitu ya. Jadi menggunakan nomor NIK data orang kemudian dirubah namanya bisa-bisa aja ya seperti itu, diedit. Nah, kemudian yang keenam yaitu prinsip keterbukaan. Pada prinsip keterbukaan ini harus ada kebijaksanaan, kebijakan umum, keterbukaan terkait perkembangan, praktek, dan kebijakan yang berhubungan dengan data pribadi. Sarana harus tersedia untuk menentukan wujud dan sifat data pribadi, serta tujuan utama penggunaannya, sekaligus identitas dan tempat tinggal pengendalian data atau data kontroler pada umumnya ya. Nah, jadi prinsip keterbukaan ini di mana kita memberikan data-data tersebut emang benar-benar sesuai dan kondisi pada saat sekarang data tersebut akan diberikan ya. Jadi kondisi orang tersebut pada saat sekarang, jadi tidak ada ibaratnya data yang ditutup-tutupi. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu prinsip partisipasi individu. Nah, apa sih partisipasi individu di sini? Setiap individu harus memiliki hak untuk yang pertama memperoleh konfirmasi dari pengendali data apakah ia memiliki data yang berhubungan dengan dirinya. Ya. Jadi ibaratnya ada pemberitahuan untuk pengecekan data, apakah orang tersebut memiliki data pribadi yang berhubungan dengan dirinya. Ya, maksudnya ada penjelasan lah ya, pemberitahuan. Kemudian yang kedua, menerima komunikasi terkait data tentang dirinya dalam waktu yang wajar, dengan biaya yang tidak berlebihan, dengan cara yang wajar, dan dalam waktu yang mudah dimengerti oleh dirinya, ya. Jadi adanya komunikasi tersebut sesuai tersebut diminta pada hari ini misalnya, maka kita harus memberikan data tersebut pada batas waktunya ya. Misalnya dikasih batas waktu 3 hari ya. Maka kita dalam jangka waktu 3 hari tersebut kita akan memberikan data kita ke admin tersebut ya. Kemudian data yang kita berikan juga secara wajar ya, sehingga bisa dimengerti oleh admin tersebut.
Kemudian yang ketiga, menerima alasan saat permintaan terkait poin A dan B ditolak ya. Jadi untuk komunikasi dan konfirmasi data pribadi, jika ada penolakan maka di situ pihak petugas akan memberikan alasan kenapa data tersebut ditolak ya. Nah, mungkin data tersebut tidak akurat atau tidak relevan ya, atau ibaratnya menurut analisa petugas tersebut datanya palsu atau fiktif. Misalnya nih, orang tersebut misalnya sudah meninggal gitu, tetapi datanya masih ada. Nah, tetapi dia tidak melaporkan bahwa orang tersebut sudah meninggal. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat atau D, mengajukan keberatan atas data yang berkaitan dengannya dan meminta agar data tersebut dihapus ya. Nah, jadi di sini ada prinsip partisipasi dari individu itu untuk mengajukan keberatan jika data tersebut diinputkan oleh petugas tersebut ya. Jadi bisa juga mengajukan keberatan atas data pribadinya ya, supaya data tersebut dihapus. Kemudian yang kedelapan, prinsip akuntabilitas ya. Di mana di sini seseorang pengendali data harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang mempengaruhi prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas ya. Jadi di sini akuntabilitas ini adalah suatu bentuk kewajiban yang mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi atau perusahaan ya dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan ya. Jadi di sini juga menggunakan prinsip akuntabilitas. Nah, kemudian di sini ada oke, silakan yang mau uji. Kemudian di sini ada pedoman PBB terkait perlindungan privasi ya. Sejak akhir tahun 1960-an, dunia telah mengamati efek privasi pemrosesan informasi secara otomatis ya. Jadi pengamatan efek info privasi itu diproses secara otomatis dari akhir tahun 1960. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan UNESCO ya, secara khusus memperhatikan privasi dan perlindungan privasi sejak pedoman PBB untuk regulasi file data pribadi terkomputerisasi diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1990 ya. Jadi di sini data privasi tersebut terkomputerisasi pada tahun 1990 oleh Majelis Umum PBB ya. Kemudian pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa diterapkan pada berbagai dokumen atau kertas, serta file data terkomputerisasi di sektor publik atau swasta. Pedoman tersebut menetapkan serangkaian prinsip mengenai jaminan minimum yang perlu disediakan undang-undang nasional atau dalam undang-undang internal organisasi internasional. Nah, di sini sebagai berikut ya. Maaf ya, Ibu lagi flu suaranya. Nah, di sini disediakannya undang-undang nasional dalam atau dalam undang-undang organisasi internasional di sini ada beberapa prinsip ya. Yang pertama yaitu prinsip keabsahan dan keadilan. Informasi terkait seseorang tidak boleh dikumpulkan atau diproses
dengan cara yang tidak wajar atau melanggar hukum, ya. Ini juga tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi mungkin di sini maksudnya prinsip keabsahan dan prinsip keadilan itu data-data yang dikumpulkan ini atau diproses ini secara tidak wajar atau melanggar hukum. Jadi mungkin data si A itu memberikan data yang relevan seperti ini, kemudian diubah atau diedit lagi, dikumpul-kumpulkan data-data tersebut, digabung-gabungkan sehingga menjadi informasi yang tidak sesuai dengan data pribadi orang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu prinsip akurasi. Orang yang bertanggung jawab atas penghimpunan file atau mereka bertanggung jawab menyimpannya kewajiban melakukan pemeriksaan rutin terkait keakuratan dan relevan data yang terekam atau tercatat, serta memastikan bahwa file tersebut disimpan selengkapnya mungkin untuk menghindari kesalahan karena kelalaian atau error of omission, ya. Ini juga harus memastikan bahwa file tersebut harus selalu diperbaharui secara teratur atau saat informasi yang terkandung dalam sebuah file tersebut digunakan atau diproses, ya. Nah, jadi di sini ada yang bertanggung jawab dalam penghimpunan file-file atau data, ya, sehingga tersimpan dengan aman dan rapi, ya, untuk menghindari terjadinya kerusakan atau error, ya. Ini adalah prinsip akurasi. Kemudian ada juga yaitu prinsip spesifikasi tujuan, ya. Tujuan menyediakan file serta penerapan pengesahan dan waktu penetapan tujuan pemanfaatannya adalah terpublikasi dan diketahui orang yang bersangkutan. Ini sepertinya tadi sudah Ibu jelaskan di atas, ya. Oke, kita masuk yang prinsip keempat yaitu prinsip akses orang yang berkepentingan, di mana setiap orang dapat memberikan bukti identitas, berhak mengetahui apakah informasi mengenai dirinya sedang diproses dan bisa mendapatkannya dalam bentuk yang dapat dipahami tanpa penundaan atau biaya yang tidak mestinya, serta mendapatkan perbaikan atau penghapusan yang sesuai jika terjadi pelanggaran hukum. Entry yang tidak akurat atau tidak perlu dan kapan ia dikomunikasikan agar diinformasikan kepada si penerima. Jadi di sini ada akses orang yang berkepentingan, ya. Jadi memberikan bukti identitas berhak. Jadi maksudnya data tersebut bisa diberikan oleh orang yang berkepentingan. Nah, misalnya dalam penyidikan kasus pembunuhan gitu, ya, misalnya. Kemudian pihak polisi itu ingin mengetahui tentang data-data pribadi orang tersebut gitu, ya. Nah, ini adalah akses orang yang berkepentingan. Maka di sini jangan sampai adanya pelanggaran, ya, data-data yang dia dapatkan itu benar-benar akurat dari petugas penyimpan file data tersebut, ya. Kemudian yang kelima, prinsip non-diskriminasi. Perihal beberapa pengecualian yang secara terbatas dipertimbangkan berdasarkan prinsip, yaitu data yang kemungkinan besar dapat menimbulkan diskriminasi yang melanggar hukum atau sewenang-wenang. Misalnya seperti informasi yang terkait asal ras atau etnis, warna kulit, kehidupan seks, opini politik, agama, filosofis, dan anggapan lainnya, serta keanggotaan dalam sebuah asosiasi atau organisasi atau serikat kerja tidak boleh dikompilasi atau dihimpun. Ya. Jadi di sini tidak ada
perbedaan atau pembeda mendiskriminasi data yang satu dengan data yang lainnya. Oke, bentar ya. Kemudian yang oke, baik dilanjutkan ya. Kemudian yang keenam, kemampuan untuk membuat pengecualian. Penyimpangan dari prinsip 1 dan 4 ya tadi ya, poin 1 dan 4 diperbolehkan hanya jika diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ya. Ketertiban umum, moralitas atau kesehatan publik sekaligus diantaranya hak dan kebebasan orang lain, terutama orang yang dianiaya atau pasal kemanusiaan. Dengan catatan, penyimpangan tersebut ditentukan secara tegas dalam undang-undang atau peraturan setara yang berlaku sesuai dengan sistem hukum internal yang secara jelas menyatakan batasannya dan menetapkan perlindungan yang sesuai. Ya. Jadi, data privasi seseorang itu dapat digunakan, itu ada undang-undang atau hukum memang benar-benar diperlukan untuk kepentingan ketertiban umum dan hak dan kebebasan orang lain ya. Contohnya terutama dalam hal penganiayaan ya. Jadi manusia misalnya seperti kasus sekarang itu yang dianiaya, kita mengetahui data pribadi secara pribadi ya, sampai aset-aset kekayaan dan bagaimana sepak terjang dan kinerjanya, kemudian apa pekerjaannya sampai pribadi gitu diulik gitu ya untuk mendapatkan data, karena emang data tersebut dibutuhkan oleh pihak keamanan dengan terjadinya penganiayaan terhadap orang tersebut ya. Jadi siapakah orang tersebut gitu ya. Pengecualian terhadap prinsip 5 terkait larangan diskriminasi selain bergantung pada perlindungan yang sama sebagaimana yang ditetapkan untuk pengecualian terhadap prinsip 1 dan 4 dapat diizinkan hanya dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional dan instrumen terkait lainnya di bidang perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan diskriminasi ya. Jadi data tersebut itu dibutuhkan ketika dalam proses penanganan dalam hal penyelesaian suatu permasalahan ya. Jadi data privasi tersebut bisa kita minta atau kita tahu dalam tanda kutip ya, ada peraturan jika menanganin hal-hal yang berkaitan dengan ada aturan undang-undang atau hukumnya ya. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu prinsip keamanan. Langkah yang tepat harus diambil untuk melindungi file dari bahaya yang lazim atau natural dangers ya.
Jadi bahaya secara umum seperti kehilangan atau kerusakan yang tidak disengaja, dan bahaya karena ulah manusia atau human dangers seperti akses yang tidak sah, penyalahgunaan data secara curang, atau terkontaminasi oleh virus komputer. Jadi mengubah-ubah data orang tidak sesuai dengan data aslinya. Ya. Itu adalah prinsip dari keamanan. Nah, kemudian yang kedelapan juga ada pengawasan dan sanksi. Jadi, hukum setiap negara ini akan menunjuk pihak yang berwenang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di dalam negeri untuk bertanggung jawab mengawasi ketaatan terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan di atas. Pihak berwenang tersebut harus memberikan jaminan ketidakberpihakan, terbebas dari orang atau badan yang bertanggung jawab untuk memproses atau menetapkan data, serta kewenangan yang bersifat teknis. Ya. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional yang menerapkan prinsip-prinsip di atas, maka hukum pidana atau lainnya harus dipertimbangkan bersamaan dengan penegak hukum yang sesuai. Ya, jadi dalam perlindungan data privasi tersebut, di sini ada pengawasan atau sanksi untuk memperoleh data pribadi seseorang. Berdasarkan undang-undang dan juga ada yang bertanggung jawab dengan adanya permintaan data tersebut ya dalam rangka untuk penyelesaian suatu masalah ya. Jadi di sini ada undang-undang atau hukum ya yang mengatur tentang bagaimana pengawasan dan sanksi dari data pribadi seseorang. Selanjutnya, dari pedoman atau undang-undang tersebut di atas yang sudah dijelaskan hal-hal tersebut, di sini bisa diperoleh beberapa poin ya, yaitu yang pertama data penggunaannya yang wajar, sah dan diperbolehkan. Ya. Jadi penggunaan yang wajar, sah dan diperbolehkan. Yaitu akses data, analisa data atau penggunaan data lainnya harus selaras dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dalam mendorong tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Ya. Kemudian yang kedua, spesifikasi tujuan, batasan, dan kesesuaian tujuan. Ya, tadi sudah dijelaskan poin di atas ya. Di sini hanya merekap dari yang di atas tadi. Setiap penggunaan data harus sesuai atau relevan dan tidak melampaui batas kaitannya dengan tujuan data tersebut didapatkan. Ya. Jadi sesuai dengan tujuan sehingga data tersebut adanya batasan penggunaan data. Kemudian yang ketiga, penilaian keuntungan dan kerugian risiko serta mitigasi risiko, penilaian keuntungan dan kerugian risiko yang memperhitungkan perlindungan dan privasi data serta etika penggunaan data harus dilakukan sebelum menggunakan data baru atau data yang berubah secara substansial. Nah, jadi di sini ada penilaian tentang keuntungan dan kerugian risiko ya dari data yang lama atau data yang baru jika terjadi perubahan belum ter, e, belum dirubah maka di situ akan terjadi kerugian atau risiko ya. Kemudian data sensitif dan konteks sensitif ya. Standar perlindungan data yang lebih ketat harus diterapkan saat memperoleh, mengakses, atau mengumpulkan, menganalisis, atau menggunakan data terkait populasi dan orang-orang yang rentan kena risiko, anak-anak dan remaja, atau data sensitif lainnya. Ya. Jadi data-data yang tidak seharusnya ditampilkan ya,
kadang-kadang muncul. Nah, itu adalah suatu konteks atau data sensitif ya. Sehingga di sini orang tersebut akan terkena risiko ya dari data sensitif tersebut. Kemudian yang kelima, keamanan data. Di mana keamanan data ini sangat penting dalam rangka memastikan privasi dan perlindungan data ya. Dengan pertimbangkan teknologi yang tersedia dan biaya implementasi pengamanan dan prosedur teknis serta organisasi yang kuat termasuk juga pemantauan yang efisien terhadap akses data dan prosedur pemberitahuan pelanggaran data. Ini harus diterapkan sehingga dapat memastikan pengolahan data dapat dengan tepat sepanjang siklus hidup data sekaligus mencegah penggunaan, penyingkapan, dan pelanggaran data pribadi yang tidak sah. Ya. Jadi dengan adanya keamanan data, privasi, dan perlindungan data ini memungkinkan tidak adanya pelanggaran data pribadi di dalam data tersebut ya. Ini adalah keamanan data. Retensi data dan minimalisasi data. Akses data, analisis data, atau penggunaan data lainnya juga harus seminimal mungkin untuk memenuhi tujuan ya. Jadi hanya data-data tertentu saja yang penting dan yang emang benar-benar digunakan untuk apa data tersebut diminta atau dibutuhkan ya. Itu adalah minimalisasi data. Jadi tidak semua data diberikan. Kemudian kualitas data ya seperti tadi juga ya dijelaskan. Semua aktivitas terkait data harus dirancang, dilaksanakan, dilaporkan, didokumentasikan dengan tingkat kualitas dan transparansi yang memadai. Terlebih perlu adanya validasi keakuratan, relevansi, kecukupan integritas kelengkapan, kegunaan, kemudian validitas koherensi kemutakhiran data jika memungkinkan. Ya. Jadi kualitas data tersebut tadi dijelaskan bahwa data tersebut akan berkualitas jika sesuai dengan data tersebut relevan dan juga keakuratannya valid ya. Kelengkap integritasnya, kemudian kegunaannya juga ada ya. Jadi tersebut disebut dengan kualitas data. Oke, tadi juga dijelaskan data terbuka, transparansi, dan akuntabilitas ya. Mekanisme data kelola dan akuntabilitas yang tepat harus ditetapkan dalam rangka memantau kepatuhan terhadap hukum yang relevan, termasuk undang-undang privasi dan standar kerahasiaan tertinggi, kode etik, dan moral sehubungan dengan penggunaan data. Ya, jadi data tersebut terbuka dan transparansi jika memang data tersebut benar-benar dibutuhkan. Ya. Kemudian yang kesembilan, uji tuntas untuk kolaborator pihak ketiga ya. Kolaborasi pihak ketiga yang terlibat dalam penggunaan data harus bertindak sesuai dengan hukum yang relevan ya seperti undang-undang privasi sekaligus standar kerahasiaan serta kode etik dan moral tertinggi ya. Jadi, permintaan data privasi seseorang oleh pihak ketiga tersebut memang benar-benar sesuai orang tersebut bertindak sesuai dengan hukum yang nyata yang sudah ditetapkan gitu ya tentang undang-undang privasi dan juga bisa menjaga kode etik serta memiliki moral yang tinggi ya. Jadi ketika data tersebut dibutuhkan oleh orang ketiga dalam rangka untuk penyelesaian suatu masalah, maka orang ketiga tersebut memang harus benar-benar bertindak sesuai dengan hukum yang relevan ya. Dia mengacu pada hukum dan undang-undang yang berlaku, ya. Jadi tidak ada pelanggaran sehingga data tersebut nantinya akan disalahgunakan.
Dan itu pun pasti ada batasan. Oke, selanjutnya sebelum Ibu lanjutkan ke penilaian dampak privasi, ini Ibu mau absen dulu ya. Sudah 1 jam. Oke, Ibu mau absen. Oke, baik untuk prodi sistem informasi ya. Tanggal 9. Oke, Aulia Puspita Nabila. Hadir, Bu. Kemudian Firly Adinda Putri Ajara. Hadir, Bu. Intan Ratnasari. Hadir, Bu. Kemudian Kamalia Mardiah, Hadir, Bu. Muhammad Fahmi, Hadir, Bu. Gimana? Wulandari, oke. Hadir, Bu. Wulandari ada ya? Ada, Bu. Kemarin nggak hadir ya? Kemarin hadir, Bu. Tapi nggak ada keterangan kok kemarin. Ketika Ibu absen nggak ada di Zoom, nggak ikut ya? Oh, sinyalnya lagi jelek, Bu, kemarin. Jadi keluar-keluaran mulu. Coba Ibu lihat kemarin absen, ikut absen di grup juga ya? Iya, Bu. Coba Ibu lihat tugas kemarin dikumpulkan nggak? Dikumpulkan, Bu. Wulandari ya. Iya, Wulandari. Ini juga nanti jangan lupa ya untuk absen di grup ya. Coba Ibu cek kemarin. Jangan lupa untuk absen di grup. Karyawan. Karyawan. Oke, yang kemarin ini Wulandari ada ya. Tapi kemarin Wulandari ngikut Zoom nggak? Ikut, Bu. Oke.
Oke, selanjutnya ini untuk Prodi Teknologi Informasi, Ahmad Baharun Nur. Hadir, Bu. Kesin ini ya. Kesin presentasi. Haba Kista Kaira. Hadir, Bu. Nana Irmanto. Hadir, Bu. Ronaldo Immanuel Jelira. Emang gak ada ya? Yes. Kemudian jangan lupa untuk absen di grup ya. Baik, Bu. Di grup WA. Ya, Bu. Oke, baik ya. Kita lanjutkan lagi, yaitu tentang penilaian dampak privasi atau PIA ya, PIA. Apa itu PIA? Penilaian dampak privasi atau Privacy Impact Assessment ya, yang disingkat dengan PIA. PIA merupakan proses sistematis dari penyelidikan, analisis, dan evaluasi pengaruh pengenalan sistem informasi baru atau modifikasi sistem informasi yang ada terhadap privasi pelanggaran pelanggan atau negara. Ya, ibu ulang lagi ya. Jadi, PAI ini merupakan proses sistematis dari penyelidikan, analisis, dan evaluasi pengaruh pengenalan sistem informasi baru ya atau modifikasi sistem informasi yang ada terhadap privasi pelanggan atau negara ya. Kemudian PII ini didasarkan pada prinsip pencegahan awal ya. Artinya mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi PI ini dia ada prinsip yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi sedia payung sebelum hujan ya. PI ini bukan hanya evaluasi sistem, melainkan juga pertimbangan efek serius terhadap privasi dalam memperkenalkan atau mengubah sistem baru. Dengan demikian, PI ini berbeda dengan audit perlindungan privasi yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dalam dan kebutuhan eksternal untuk privasi ya. Jadi penyelidikan atau analisis. Oke, selanjutnya. Karena PII ini dilakukan untuk menganalisis faktor pelanggaran privasi, ya, saat sistem baru dibangun, PII ini harus dilakukan pada tahap awal pengembangan, ya, saat penyesuaian spesifikasi pengembangan sistem masih memungkinkan. Namun, saat terdapat risiko pelanggaran serius dalam pengumpulan, penggunaan dan pengelolaan informasi pribadi saat mengoperasikan layanan yang ada, sebaiknya lakukan PII dan selanjutnya modifikasi sistem yang sesuai. Jadi, PII ini menganalisis faktor pelanggaran privasi pada saat sistem baru dibangun, ya. Nah, ini ada bagaimana proses PII. PII umumnya terdiri dari tiga langkah, ya.
lihat di tabel, di sini ada tabel. Tapi tabel ini tulisannya sangat kecil-kecil sekali ya. Nanti kalian bisa membacanya ya. Ibu upload nanti di e-learning ya. Jadi kalian nanti bisa membaca dan menganalisa tabel dari proses tabel PIA ya. Nah, tabel tersebut itu adalah sumbernya dari Komisaris Informasi dan Privasi Ontario Rencana Sukses Pedoman Penilaian Dampak Privasi atau PIE ya pada tahun 2015 ya. Nah, di sini ada contoh tentang penerapan PIE ya. Di sini ada contoh-contohnya yaitu kebutuhan PIE di Amerika Serikat ya contohnya. Jadi, Undang-Undang e-Government tahun 2002, e-Government Act of 2002, bab 208, menetapkan kebutuhan lembaga untuk melakukan penilaian dampak privasi atau PIE terhadap sistem dan kumpulan informasi elektronik. Ya. Kemudian penilaian tersebut merupakan metode praktis untuk mengevaluasi privasi dalam sistem dan kumpulan informasi, ya, serta jaminan terdokumentasi bahwa masalah privasi telah teridentifikasi dan cukup tertangani. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh tentang pelanggaran privasi ya. Jadi di sini ada penilaian dari dampak privasi ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan PIE di Uni Soviet ya, Uni Eropa di sini maksudnya. Peraturan di UE tahun 2016 halaman 679 alias Peraturan Perlindungan Data Umum atau GDPR mengharuskan penilaian dampak perlindungan data atau DPIE dalam beberapa kasus selain sistem dan proyek teknologi informasi baru. Pendekatan PIA juga perlu untuk tujuan atau audit berkala terstruktur atas aturan privasi organisasi. Nah, jadi di Amerika Serikat sudah ada undang-undang government ya, dan di Uni Eropa juga itu contoh tentang penerapan PIA itu tentang peraturan di Uni Eropa tahun 2016 ya. Jadi sudah ada peraturan atau undang-undang tentang penilaian dampak dari privasi ya. Itu adalah contoh. Oke. Selesai. Oke, dari materi di sini ada yang mau bertanya sebelum Ibu upload materinya, Ibu sambil upload materi sebelum kalian mengerjakan tugasnya juga. Oke, baiklah kalau begitu ya. Tidak, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, Bu, Ibu akan memberikan tugas ya. Materi akan Ibu upload di e-learning dan juga Ibu share di grup ya. Kalian sudah pada absen belum di grup? Oke, sudah ya, sudah mulai ya di grup. Jadi di sini ada tugas. Buatlah soal dan jawaban pada materi ini. Dan uraikan serta jelaskan istilah-istilah ilmiah pada materi ini ya. Jadi di situ misalnya ada istilah-istilah
yang perlu kalian uraikan ya, misalnya di situ ada akuntabilitas, kemudian ada cookies, ada natural changes, ada human changes gitu ya, terusannya ada OECD, UNESCO. Nah, itu apa itu silakan kalian uraikan dan juga buatlah soal dan jawaban, buatlah 10 soal dan jawaban pada materi ini ya. Oke, paham ya? Ibu upload dulu ya. Ibu share. Kemudian ini dikirim ke email ya, ke email dosenasi@gmail.com paling lambat jam 12.00. Toh kalau misalnya waktunya tidak cukup, kalian ibu kasih perpanjangan waktu. Tetapi ibu akan melihat siapa yang tepat waktu jam 12 ya. Kan di situ nanti ada keterangan waktu. Dan perpanjangan waktu pun ada ya, ibu batasi sampai dengan jam 3 ya. Jam 3 berarti jam 15.00 ya. Oke, Ibu. Upload dulu. Oke, sudah paham ya untuk tugasnya. Ibu sudah share di grup WA, kemudian ibu juga nanti akan upload di e-learning ya. Oke, silakan dikerjakan. Si ada waktu 35 menit lagi ya.